Dash. Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Love Gaming, Langit Fantasi Gaming. Dan di video kali ini gue akan memberikan sebuah panduan mengenai cara untuk menyelesaikan salah satu dungeon puzzle di game Final Fantasy yang pertama versi PSP di Labyrinth of Time, namanya Scavenger Hunt ya. Oke, kita masuk dulu. Nah, kalau saya seperti biasa, kalau saya kalian sebelum masuk ke sini pasti yang di ruangan Orb of Light-nya, yaitu sebelum memilih untuk memilih ability yang akan dikorbankan, kalian ganti dulu, substat dulu ya. Kalian substat dulu kalau bisa, karena nanti di sini kalian bisa milih ada beberapa ability yang bisa kalian korbankan ya. Dan kalau misalnya pertama kali kalian masuk ke situ pasti memerlukan waktu yang agak banyak gitu ya, tapi kalau saya kayak udah tahu caranya itu ya, kita akan pakai subset jadi biar memakas waktunya lebih tinggi gitu ya. Oke, kita langsung ke bawah dulu aja. Dan untuk tempatnya itu adalah tempat keluarnya, tapi pertama kita harus ke tempat si dungeonnya dulu. Dungeon ini juga sebenarnya gampang-gampang susah. Nah, buried 15 paths away is the key that will break the seal on the exit. Search for it upon the very ground and you should be able to dig it up. Unearth the key and break the seal of the exit. Nah, kalau bisa tadi pas sebelum kalian bertanya ke tabletnya, kalian di substat dulu gitu ya. The floor has been activated. Nah, jadi di sini tuh kita harus mencari, kita harus menggali gitu ya. Nah, dan kalau tadi dari tablet ini itu tadi clue-nya itu jaraknya tuh 15 kotak, 15 langkah dari tempat kita sekarang. Antara itu 15 angka ke atas, ke kanan, ke bawah, atau kemanapun, benar-benar cuma 15 langkah dari tempat kita berada sekarang gitu ya. Dan makanya tadi saran gue sebelum tadi bertanya ke si tabletnya, kalian save state dulu gitu ya. Dan kalau saya udah substat ya, misalnya ini gue substat dulu nih. Oke. Nah, sekarang kita coba 15 langkah gitu ya. Kita coba ke kanan dulu deh. 1 2 3 4 5 tadi kelewat ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu diagonal gitu juga dia itu satu langkah ya. 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Oke, nah, dan kadang juga kalau pas kita gali kita malah bisa ketemu dengan monster gitu ya. Tapi tenang aja, kita bisa kabur. Oke, dan sekarang dari tempat kita berdiri itu jaraknya 10 langkah gitu ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empat langkah. Nah, kalau saya udah deket gini, kalian boleh save state lagi, jadi biar nanti pokoknya dari titik ini kan baru tinggal 4 langkah nih. Kita coba ke kiri dulu. 1 2 3 4. Bukan. Oke, kalau saya bukan, kita coba load state lagi, coba ke bawah berarti ya. Tadi coba ke atas deh. 1 2 3 4. Masih 4. Nah, ini sih tadi agak main-mainnya tuh sebenarnya di sini nih. Kita tuh dipermainkan 1 2 3 4 tentang bagaimana nih soalnya. Oh, ini dia. Oke. Nah, berarti ini kita udah ketahuan, berarti benar itu dari tempat yang tadi terakhir itu 4 langkah, yaitu ke kiri, atas, kiri, atas. Itu berarti dihitungnya 4 langkah tuh yang diagonal begitu ya. Oke, misalnya kita coba load stat tadi itu di mana, yang warna putih, yang ada warna putihnya ya. Nah, kita coba dari yang sini ya tadi itu. Nah, tentukan di sini nih, kita coba misalnya apakah benar jaraknya itu 1 langkah. Jadi kan benar nih satu langkah, dan kalau saya di sini ini harusnya dua langkah karena ini diagonal dari si tempat titik si harta karunnya gitu ya. Nah gitu, jadi kalau saya udah ketemu, kalian terserah tuh kalau kalian ingin menghemat waktu, kalian mau nge-reset dari yang tempat tadi kalian awal muncul atau pas tadi di langkah yang paling mendekati saat kalian mau bertemu dengan si harta karunnya gitu, biar memperhemat waktu aja gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih caranya. Jadi emang terlihat simple, tapi kalau saya emang kalian awalnya gak ngerti itu tentang langkah yang diagonalnya itu tuh satu ke kiri ke kanannya itu dihitungnya dua langkah gitu ya. Karena awalnya gue juga agak bingung gitu ya. Ini sebenarnya ngediagonalnya tuh dihitungnya berapa langkah, tapi ternyata setiap langkah ke kiri ke atas ngediagonalnya tuh itu dihitungnya satu langkah gitu ya. Oke, kita langsung ambil. Kayaknya kalau saya udah ambil, kita tinggal kembali lagi ke tempat asal, ke jalan keluarnya tadi ya. Nah, ke sini. Oke, beres deh. Ya paling itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel dan video-video gue. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin membantu gue dalam bentuk donasi, silahkan, gue udah taruh untuk link sawernya di deskripsi video gue. Terima kasih dan kita bertemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Bye-bye.